Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saya ucapkan selamat menjalankan aktivitas untuk kawan-kawan semua. Semoga kawan-kawan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Hari ini kawan-kawanku, saya akan sedikit berbagi bagaimana caranya agar sawit abal-abal kita ini buahnya mantap ini. Seperti ini keliling buahnya. Nah, caranya kawan-kawanku, dengan pemupukan dan perawatan yang rutin ini, maka akan menghasilkan buah sawit yang mantap ini. Ini padahal cuma sawit abal-abal ini. Ini kita tanam dulunya, kita ngambil kentusan dari BGA ini. Maklum waktu itu kita belum paham dengan sawit, jadi asal tanam saja. Ini terlanjur kita tanam, jadi kita rawat terus. Oke, kita lihatkan dari pokok yang lain juga. Nah, suara burung kawan, suara burung sangat merdu nih. Nah, ini kawan-kawanku, penampakan buahnya alhamdulillah sangat mantap. Nah, ini buahnya lumayan babon-babon ini. Tapi dengan satu catatan kawan-kawanku, harus kita pupuk, kita rawat dengan tekun ini, biar jenis sawit apapun kalau perawatan kita maksimal, maka hasilnya pun akan mantap juga. Nah, ini kawan-kawanku, nah, ini sudah ada yang mau matang juga, kemungkinan dalam sekitar 1 minggu lagi akan kita panen ini. Kita lihat lagi. Ini dia kawan-kawan, buahnya sangat babon-babon ini, super jos gandos. Oke kawan-kawanku, semoga video kita ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jangan lupa saya ucapkan selamat menjalankan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya biar channel kita ini semakin berkembang. Dan saya pun semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya.